Selamat datang di channel Tiga Petualang di segmen Arya Kucing. Subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini kita ada video singkat dokumentasi tentang si Mimi yang baru bingung. Dia itu hamil ya. Jadi setelah kemarin kita jodohkan dengan Ali, si Ali yang di kandang hitam itu, ini Mimi kayak bingung ya, itu kanan kiri cari tempat. Makanya kita akan membuatkan kandang buat dia khusus ya. Nanti kita akan pindahkan langsung saja habis ini. Nanti kalian tunggu video di Arya Kucing selanjutnya, akan ada Mimi yang melahirkan anak-anaknya ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciri-ciri kucing hamil itu biasanya kayak bingung ya. Bingung, dia mau nyariin tempat buat kehamilannya itu melahirkan. Terus biasanya dia sering tidur. Ini kita Mimi pas satuin sama si putih itu, bukan Kitty atau Patty ya, itu kucing baru yang putih itu. Nanti mau diambil diadop tuh kan buntutnya kan agak coklatan, beda lagi. Itu cerita dari si Nami. Biasanya kucing hamil itu lebih banyak tidur dan lebih banyak menyendiri ya, dia mencari tempat sepi untuk melahirkan nanti. Biasanya dia nggak mau di kandang, dia mau liar itu, sosok liarnya keluar. Biasanya kita hanya perlu menyediakan tempat bersembunyi atau mungkin kandang yang bagus untuk dia, kasih anduk kalau dia mau melahirkan. Jarak melahirkan biasanya kalau banyak itu malah cepat, kalau cuma 1-2